Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko baru pemenangan Prabowo Gibran di Menteng, Jakarta Pusat. Posko ini dibuat untuk memonitor kebutuhan anak muda. Posko pemenangan pasangan nomor urut 2 ini memiliki tugas memonitor dan mengumpulkan aspirasi kaum muda untuk nantinya diolah menjadi strategi kampanye Prabowo Gibran. Gibran mengaku senang dengan hadirnya posko baru ini karena sesuai dengan salah satu tujuan strategi pemenangannya. Hari ini bisa membuka salah satu posko yang isinya anak-anak muda semua. Jadi kita memang memberikan tempat seluas-luasnya untuk anak muda untuk nanti menyampaikan aspirasinya dan sekarang sudah dikomandoi oleh Mas Arief ini. Ya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka belum mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres. Sesuai aturan yang berlaku, Gibran bisa mengajukan cuti sesuai kebutuhan. Kepala daerah yang terlibat kontestasi politik seperti Pilpres bisa mengajukan cuti selama yang dibutuhkan. Ketentuannya sekarang kan sesuai kebutuhan untuk pengajuan cutinya. Kalau ya kita nunggu beliau akan mengambil cuti kapan, kita proses. Sebenarnya kalau misalnya butuh untuk kampanye hari ini, itu bisa langsung segera atau memang harus ada proses beberapa hari? Ada proses beberapa hari sebelumnya. Pada ke gubernur ya kalau wali kota.